kambing tapi digoreng kayaknya campur sama tomat terus sama bawang dan rotinya wah gede banget. Ini dia yang saya suka yaitu dari Arabian, rotinya itu guys yang super gede. Wallah ini kalau makan sendiri kayaknya gak habis. Jadi untuk kalian yang mau makan bareng silahkan. Ini dia masuk. Wow. Ada tayur. Ada full. Ada masuk. Ya salam. Kepo ta'am. Mazbut, masyaAllah. Mumtaz, mia. Mungkin saya mantap. Mana yang mantap? Indonesia ni mantap is mia mia. Mantap. Dan hari ini insyaallah saya mau ngajak kalian untuk makan bareng untuk sarapan pagi, yaitu tempatnya di sini nih, namanya salah satu restoran Yamani ya, Full Ash-Shawali. Haidot Shawali. Kita makan bareng dan kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum min jadid. Ma'akum Hidayat Bencurer. Jumpa lagi bareng saya Hidayat Bencur. Alhamdulillah hari ini saya tiba di salah satu tempat makan khusus untuk sarapan pagi. Dan di sini tuh katanya macam-macam ya guys. Jadi guys, di sini tuh tidak hanya sarapan saja. Kita sambil belajar bahasa Arab juga supaya subscribernya Hidayat Adventure pada tahu. Oke, sekarang kita beli ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas ini. Oh, Indonesia apa kabar? Mas ini. Apa kabar? Bagus. Selamat malam. Selamat pagi. Sabar khair. طيب اول شيء انا يبغى الفطور من اندونيسيا من لا بوغور بوغور مي مي ما كنت تعرف ما في جاكرتا ما في قريب جاكرتا بالي في سمسم جده ما في بالي بعيد كويس مي مي بالي طيب اول شيء انا يبغى يا رب بليز اول شيء انا يبغى فطور كويس طيب حق السعوديين يبغوا اللحم عشان انا اسمع هذا كله سوري يحب اللحم في فلفل ولا ما في فلفل؟ في حار لحم شوية فلفل طيب شوية فلفل اعطي واحد لحم شاي حليب صح؟ شاي حليب واحد مقلقل واحد شاي حليب ما كبر اوكي جايز هاري ني سي يبسن داكين كامبينغ غورينغ ايوه سرابان سما كله سوا teh campur susu. ثلاثة أول واثنين دحين خمسة كله. كم كله؟ ها؟ تعرف الدكتور؟ دكتور؟ أيوة هذا كم مرة رايح إندونيسيا؟ بالله؟ أيوة. أوكي. ماما هذا في إندونيسيا، بابا في. Katanya dia itu adalah yang di belakang saya, seorang dokter. Kita berbincang-bincang juga. Oke. Mau ke lain dah? Oke guys. Gak apa-apa katanya di sini. Kita sambil bincang-bincang dan sambil belajar bahasa Arab. Ya, ahlan wa sahlan. Syukran lak Allah. Hada ismuha? Maksub. Jadi guys, ini adalah salah satu sarapan orang Arab juga, itu namanya maksub. Maksub mah wal mukawanat. Ada mungkin عيش الله خبز يعني بريد ايه موز قشطه سمن سمن ايش ها سمن هذا حيواني صباحا Jadi guys, di sini tidak hanya laham saja atau tidak hanya daging saja, ternyata orang Arab juga suka dengan yang namanya sarapan maksu. Nanti kita review lah insya Allah ya. Tapi sekarang karena satu-satu aja gitu, kita menunya laham dulu. Khalid. Hah? Khalid. Khalid. Ya salam, dia namanya adalah Mr. Khalid. Marhaban. Idai. Idai. Wow guys, lihat. Ternyata ini dia, ini adalah daging kambing tapi digoreng kayaknya campur sama tomat terus sama bawang dan rotinya wah gede banget. Ini dia yang saya suka yaitu dari Arabian, rotinya itu guys yang super gede. Wallah ini kalau makan sendiri kayaknya gak habis. Jadi untuk kalian yang mau makan bareng silahkan.
Aywa Mr. Khalid. Dan bareng Mr. Sekarang di depan saya ada Mr. Khalid. Seperti biasa karena restorannya kecil jadi penuh. Jadi ya udahlah kita di sini itu udah ada orang. Jadi saya memilih untuk di sini. Menunya ini yaitu daging kambing goreng, terus ada susu. Ini teh, tapi disampur sama susu itu mantap banget guys. Dan restorannya adalah spesial Yamani. Jadi ini termasuk makanan Yamani. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim kita coba ya. Wow, Masya Allah, ini enak banget. Cocok buat sarapan. Ada hadiah. Oh, thank you so much. Aku dikasih hadiah guys, yang tadi yaitu mak sup itu. Nah, ini dia mak sup. Wow. Kita coba juga masuknya ya. Kayaknya enak banget. Katanya sih ini dari kurma, pisang, terus sama roti. Terus sama madu, sama gista, tau gak gira bayar? Mantap. Jadi benar-benar ini sarapan orang Arab itu benar-benar vitamin dan bergizi karena dari lahan terus ada pun yang manis-manis. Komposisinya itu dari roti, kurma, pisang. Jadi cocok banget lah. Dan restoran ini bagus banget, mantap. Restorannya tempatnya itu ada di sekitaran Masjid Abdul Bin Abbas, enggak jauh, jaraknya cuma beberapa meter. Kalau kemarin kan ada video tentang kepala dan daging kambing itu saya emang iya rasanya itu nggak cocok di lidah, tapi kalau ini mantap banget dan kalian harus coba kalau misalkan datang ke Saudi Arabia, carilah tempat sarapan yang namanya itu ada ya adalah laham galgal kalau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia berarti kambing goreng ya, atau juga ada yang nama satu lagi ini maksup, enak banget sumpah. Dan ini juga termasuk salah satu minuman khas untuk sarapan di Arab Saudi, yaitu namanya kalau bahasa Arabnya Syai Halib, kalau bahasa Indonesia berarti teh tapi dicampur susu. Kita coba ya, enak atau enggak? Aja, kayaknya sih enak. Kita coba aja. Wow. Mantap. Ini benar-benar sarapan yang paling saya sukai atau menu sarapan yang paling enak di Arab Saudi yaitu laham goreng sama maksup sama teh susu itu benar banget, enak banget. Kalau kalian harus coba dah yang namanya Syai Halib, mantap. Oh. Itu lagi guys, restorannya tuh ramai sampai sekarang. Ini udah agak siangan padahal tapi masih tetap ramai. Mungkin kalau pagi banget tadi udah pasti penuh. Ya, makannya sampai habis. Alas, mumtaz.
Oke, hari ini saya udah beres makan sarapan. Mohon maaf jika suaranya agak terganggu karena ini ruangan umum dan di sini banyak banget customernya. Jadi mungkin suaranya agak terganggu. Sekali lagi, ini adalah salah satu menu favorit orang Arab, yaitu dari kambing. Tapi kambingnya kambing goreng dan juga ada masu. Pokoknya untuk kalian semua yang mau sarapan seperti ini, silakan datang saja ke setiap restoran Yamani. Pasti itu ada yang namanya lahamu galgal atau masu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe juga yang belum. Dan jangan lupa share ke sosial media, Facebook atau Instagram atau Snapchat atau status WhatsApp group, silahkan. Saya Hidayah Bencur dari Kota Taif mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asalama. Habis. Ma'asalama. Thank you, ma'asalama. Ada tayyib. Ada bakar. Full. Ada ma'asu. Ya salam. Kaip at-ta'amu? Mazbut, mashallah. Mumtaz, mia. Mia. Mungkin saya mantap. Mantap. Gulu masya. Lala gul. Mantap. Gul. Mana yang mantap? Indonesia ni mantap is mia. Mantap. Thank you. Bye bye. Masalah mah. Syukran mudi. Bye bye. Nih dah pun tak mahu minyak, mahu maklum intenim. Oh, ini dia adventure. Minyak, mahu tahu sesuatu. Lazim istirahat kalau kau nanti ya. Asal maklum. Thank you so much guys. Jadi mohon maaf untuk setiap video Hidayah Adventure bila ada bahasa Arab bukan bahasa Arab. Karena kalau kerban Arab astagfirullah. Woi, lo. Syukran masyaallah lakil ma yahtaj. Mia. Rawas el ihna. Pokoknya untuk kalian semua jangan lupa like dan subscribe dan share juga ke sosial media kalian biar saya lebih semangat lagi untuk mengeksplor Saudi Arabia. Alhamdulillah. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.